Oke, kembali lagi. Kali ini mobil New Carry yang terbaru 2019 dan di sini kampas koplingnya sudah habis. Padahal umur kendaraan baru 3 bulan. Dan di sini harap berhati-hati untuk teman-teman karena kampas dari New Carry ini sekilas sama dengan Carry 13, Carry lama atau T120 SS. Diameternya dia sama, bentuknya juga mirip, tapi ketika kita pasang kampas kopling dari Carry 13, Carry lama ini, kopling tidak bisa bekerja dengan baik, alias kerja kopling tidak mau putus. Di sini terlihat dari ketebalannya dia berbeda. Ini original New Carry. Dan ini punya Carry 13, Carry lama. Punya Carry lama ini dia lebih tebal, sedangkan original punya New Carry dia lebih tipis, sehingga tidak bisa disamakan. Untuk ukuran bearing roda gilanya yaitu 99620. Untuk pemasangannya sama seperti mobil-mobil pada umumnya, yaitu yang menonjol ke arah persneleng.